saja pelan-pelan nomor 3 ke tengah nomor 5 pencahayaan kedua ini pelan-pelan sudah menghadir bola untuk melakukan hendaknya sudah nantikan nomor 3 lakukan di permainan belakang nomor 3 datang membantu ada nomor 8 kemudian yang dilakukan kembali dari tengah nomor 3 Badako sudah dilakukan di permainan belakang nomor 7 langsung mengambil bola dengan cepat dan keras menyamakan kedudukan menjadi 1-1 masih nomor 8 nampaknya lakukan itu diterima ke nomor 8 bola keras baik nampaknya bola dimasukkan pada bola nomor 7 bola dari bola keras ini kembali dihubungkan nampaknya nomor 5 langsung mundur ke belakang untuk mengambil bola lakukan sudah baik nampaknya set yang dilakukan dengan Badakas ini sudah berhasil untuk diambil oleh pemain Zegra Bayu menambah kedudukan menjadi 3-1 masih nomor 5 dan sedang nomor 12 datang nomor 3 masih bisa disamakan nampaknya nomor 5 ini berebut bola di atas net baik nampaknya nomor 5 dari Zegra Bayu ini berhasil untuk memindahkan bola kembali hingga dia akan dihukum baik kembali nampaknya ini nomor 7 dari Badakas ini berhasil untuk mengambil bola kali ini dan menjadi atas dia masih nomor 2 nampaknya lakukan saya diterima dengan Zezra nampaknya dengan belakang nampaknya yang dilakukan oleh dengan Zezra nomor punggung atas tadi 3-4 kedudukan masih dengan nomor 5 lakukan saya diterima dengan belakang nampaknya badan saya nomor 7 berikutnya masih bisa disanakan nampaknya dikejar oleh nomor 10 badan saya sekarang datang nomor 9 cukup tes nampaknya tes yang dilancarkan dengan nomor 9 dari badan saya tadi dan nampaknya kedudukan menjadi 5-3 masih nomor 7 ulang lakukan saya diterima dengan belakang nomor 5 datang nomor 9 membantu 12 diselamatkan nomor 2 tetap dan keras nampaknya masih bisa diambil nampaknya oleh teman Zezal tadi masih berlaku bola nampaknya sulit untuk dijatuhkan nomor 2 yang sudah berada di sini nomor 2 masih bisa dikejar tetap bola nampaknya dari batang nomor 9 dan jadu baik nampaknya masih berikut bola tadi masih bisa disiapkan sulit untuk menjatuhkan bola ini lagi-lagi nampaknya bola masih bisa diambil pada tim ini masih sulit untuk menjatuhkan bola menggerakkan bola dengan begitu cepat dan keras empat lembaga kedudukan masih putra besar nampaknya mengambil set lakukan sudah keluar nampaknya set yang dilakukan dengan Zezra tadi kembali bola berada di tengah nomor 78 Zezra ke sini langsung mengalir ke tengah tengah belakang alam koi sayang nampaknya bola terlalu jelas dari menengahkan lapangan oleh teman Zezra 7-4 yo, tilu-tilu deket lah. Masih pada chance nomor 8, lakukan saya diterima dengan nomor 5, Zezra datang nomor 3 membantu 12. Cukup kalau ingin nampaknya kembali bola tadi oleh teman Badak Chess ini. Cukup yang dilancarkan dengan Zezra ini. Berhasil menambah kedudukan menjadi 5-7.
masuk nomor 4 lakukan seri terima 5 nomor 7 datang ke tengah nomor 9 berlindung bola antara kebanyakan banyak ke sini antara sentuhnya lakukan seri terima teman nomor 5 teman belakang Rezlan mencoba pelan-pelan wush masuk bisa diselamatkan antara teman Rezlan ini kembali nomor 8 nomor 8 dan coba dengan mana saya sini memang sulit untuk dibendung 9-5 tertinggal 4 angka oleh Sudra Gudra ini nomor 9 lakukan saya di perumah dengan belakang saya ingin banget teman belakang Gudra ini 10-5 masih nomor 9 lakukan saya di perumah dengan nomor 5 membawa Gudra ini pelan-pelan dan akhirnya nomor 9-8 dari Gudra Padu menaklukkan bola dengan begitu cepat dan masuk menambah kedudukan 6-10 bola berada di tengah nomor 17 dari Gudra ini mencoba dari belakang akan melakukan lakukan sudah di perumah tengah nomor 9 bola kem mencoba pelan-pelan nomor 2 rupanya teman Gudra ini salah usut mengambil bola tadi masih pemain nomor 3 pada saat ini lakukan se diterima bukan Gojal nampaknya nomor 5 diterima oleh pemain belakang pada saat nampaknya masih sulit untuk juga pusat datang nomor 3 pemain Gojal mencoba nomor 5 baik nampaknya nomor 5 ini langsung melakukan press dengan keras menambah poin 7-11 Gojlak masih lakukan se, diterimanya nomor 8 ke tengah mencoba berikut umat nomor 7 masih berada nomor 5 ke belakang masih berada nomor 5 dari Gadates namun tidak berhasil tadi terhalang oleh 8-11 masih nomor 8 Gojlak lakukan se, diterima sedikit baiknya banyak kontrol yang dilakukan dengan bagus ke sini kembali nomor punggung 5 lewat CLS bersiap saja untuk melakukan lakukan sudah diterima teman nomor 11 dikejar air nomor 3 nomor 3 pada gol nampaknya nampaknya gol yang dimasukkan ke dua pemain ini nomor 2 dan nomor 3 dari gol tadi berhasil untuk merebut bola kembali nampaknya nomor 3 langsung melakukan lakukan sudah di rumah nomor 3 Danat Jaya pelan-pelan mengambil bola datang nomor 7 ke belakang nampaknya nomor 3 baik nampaknya bola masih diambil oleh kembali Gojra nampaknya pelan-pelan berkejar nomor 3 ke tengah nomor 5 cukup cepat nampaknya baik ini untuk mengambil bola tadi memang cepat pemain yang satu ini masih melakukan cepat nomor 2 diterima nomor 3 keluar nampaknya bola 14-9 pada CS masih memimpin di game yang kedua ini masih kita gagal pelan-pelan datang nomor 5 sayang nampaknya smash yang dilancarkan nomor 7 dari Gojra tadi masih berada di tengah nomor 2 diterima dengan Gojra nampaknya masih dilancarkan bola keluar nampaknya bola 15-9 16 ke belakang mengambil bola untuk melakukan full kita nantikan langsung dilakukan diterima dengan belakang nomor 12 Gojra pelan-pelan mengambil bola datang nomor 5 membantu nomor 9 berada di sini baik nampaknya bola masih bisa diselamatkan nomor 3 kembali dikejar oleh nomor 5 berebut bola di atasnya tadi Putra Gajah pelan-pelan nomor 5 masih bisa dikembalikan nampaknya sulit bola untuk dijatuhkan baik nampaknya berhasil Putra Gajah ini untuk merebut bola kembali 16 kedudukan nomor 5 melakukan saya di perumah tengah nomor 3 Barat ya pelan-pelan ke tengah mencoba nomor 7 berhubung bola dikejar oleh nomor 3
masih bisa menyelamatkan pada bola ada nomor 2 tadi dari Gusti kembali bergeser ke dalam tekanan bola ke ada nomor 7 ke tengah Gusti pelan-pelan untuk berhasil menangkan bola untuk diambil tangan badak ke sana kembali berada di tengah ke atas tangan Gusti tentunya masih bisa diselamatkan nomor 12 berikutnya yang dikejar teman Azhamah PSA di namun bola terlalu jauh masih dimenangkan Putra Wajah Napana yang akan melakukan sehingga nantikan langsung dilakukan diterima dengan nomor 3 di sekitar nomor 2 Bonek Kos yang nantinya keluar dengan tadi 15-16 sudah bersiap-siap untuk melanjutkan pertandingan di jurang ketiga ini 12-16 nantinya bergerak tertunda atas Azhamah ya sebelumnya kembali sudah berdiri nantinya nomor 5 datang nomor 7 sudah tiba untuk melakukan press di sektor kanan barat pertahanan Azhamah tentunya kembali nomor 7 lakukan show di pindah teman belakang nantinya ke tengah mencoba nomor 3 ada nomor 12 tetap nantinya sedang nomor 12 tadi berhasil merobek bola kembali nantinya nomor punggung dia bersiap-siap dari belakang nantinya mencoba dari tengah lakukan se diterima kembali nomor 2 ke tengah nomor punggung 9 8 merobek bola tadi masih bisa diselamatkan nantinya bola baik nantinya bola kembali ke tengah cukup sayang nantinya salah seorang pemain juga gini melakukan kesalahan tadi masih 18 17 nantinya nomor pengundakan lakukan show di terima tengah belakang nomor 5 datang nomor 3 membantu 12 dikembalikan tadi bola nantinya dikembalikan nomor 7 datang nomor 9 masih nomor 8 nantinya berikut bola dan baik nantinya nomor 74 tadi cukup dulu untuk melihat bola namun keluar 14-18 masih bisa nomor 14 diterima Umar nomor 7 ke tengah nomor 3 nampaknya kembali membantu nomor 8 berhubung bola baik nampaknya teman bola ke sini berhasil untuk mengambil bola kembali 19-14 masih nomor 9 lagi kan saya diterima teman belakang datang nomor 3 membantu Eksil datangnya bola nomor 5 nantinya dari kebaca sini berhasil memotong bola di atas mata di basis 20-14 masih nomor 9 nantinya dikejar nomor 3 kembali nomor 7 masih bisa disamakan oleh di kerasnya yang dilakukan dari batang nomor 12 setengah nomor 5 jangan karena tidak tiga untuk menghargai dengan bahas dan tetap lalu menambah kedudukan 21-14 sama kelas memimpin di jurnal ketiga ini bagi nomor 9 di bantu arahkan nomor 3 tadi nomor 12 sayang dia pilih diambil kelas nantinya kembali ke sebuah dia pilih ini untuk melanjutkan jurnal yang ketiga ini masih dipegang oleh nomor 9 dan Aces lagi tampil di terima dengan nomor 3 datang nomor 5 dan Aces pelan-pelan mengambil bola berhubung bola sayang nampaknya perebutan tadi dibenarkan oleh Putra Gudra tentunya 15-25 nampaknya nomor 12 Putra Gudra ini bersiap ke demi melakukan show lakukan sudah di terima dengan belakang nomor 8 ke tengah berhubung bola bahaya gambarnya bola terlalu keras yang diambil oleh pemain Ozeman tadi kembali nomor punggung juga nampaknya babak ke tapi tanpa diterima ke nomor 3 datang nomor 8 memang cukup keras nampaknya pemain nomor 8 dari kedua ini nampaknya salah satu jangan berjalan ini terlihat oleh wasit mungkin 24-15 kedudukan Bola kos lakukan se, nomor 5 di sejarah nomor 3
Masih kita nantikan nampaknya nomor 78 lakukan saya di pernyataan nomor 9 terkenal anjing nampaknya dan akhirnya